kerasukan nih. Hai guys, kita sekarang lagi mau nyoba untuk belanja di Atomi Asamol, yaitu langsung ke Korea. Karena kemarin tanggal 28 baru pembukaan bahwa beberapa negara sudah bisa langsung order ke Asamol, yaitu Atomi di Korea, untuk dikirim ke beberapa negara yang sudah di ACC ini. Dan kita di Hong Kong sekarang kita lagi mau nyoba login di Asamol dan nyoba order. Dan ini kita sudah nyoba login di Asamol, dan untuk Hong Kong ternyata baru ada 22 item yang kita bisa order. Jadi ini nah baru hanya produk ini saja, jadi belum semuanya. Dan langsung ya, karena tadi udah online ya, udah login kan, jadi langsung sini. Nah terus di keranjangnya udah ada dua loh. Sekarang kita masuk ke ini ya. Ini ada cat ya, terus enak masuk home. Kita kembali ke home untuk nyari produk lainnya yang kita mau coba order. Klik produknya, kemudian tambahkan ke keranjang belanja, kemudian klik buy now. Kemudian ini adalah pengisian formulirnya. Cek dulu di keranjang ya, order produk satu kok. Terus saat itu di sini ada tulisannya dua tuh. Oke, ada dua. Nah kita sekarang uji coba sih, totalnya ada 195 400 won. Sementara kita masih bingung kursnya. Oke. Mau continue shopping? Sekarang kita nyari kursnya dulu. Kursnya berapa? Ya, ini ya. Nah. Kita ke kurs Hong Kong ya, Mbak Lis. Korea. Korea. Mbak Lis. Ketemu? Belum. Tak masuk di perangkat. Nah, baru masuk 1 Hong Kong dolar 145 koren, 146 lah ya. Gitu ya. Berarti 1 Hong Kong dolar 145 won. Hongkongnya kita masukin satu. Sebentar. Ini ya. Nah, satu Korea won kan ini. Ini kan berarti itu Hongkong 40. Itu kalau 40 dolar. Nah, berarti satu Korean won itu sama dengan 0,9 itu ya. Bentar guys, kita lagi mau nyari krusnya. Dari Hong Kong, dari won ke dolar Hong Kongnya. Jadi tadi udah ketemu satu wonnya itu ke Hong Kong dolarnya sekitar 7 ya, sekitar 7 dolar. Ya kurang lebihnya lah, kurang lebihnya segitu. Jadi satu won sekitar 7 dolar Hong Kong. Jadi kalau seandainya kita dapat 7,5 saja, segitu. Jangan tolak.
Oke lah, jadi harganya lebih murah dikit lah kalau langsung ke website Asia Mall di Korea. Belum ongkir. Cuman iya, cuman kita nanti kena ongkir shipping ya, shipping fee-nya dari Korea ke Hong Kong-nya. Kita akan coba nanti ya, kita akan lihat lagi. Kita lagi coba isi formulirnya. Additional contact number sama ya. Additional itu kayak nomor kedua lah. Iya, nomor A itu lah. Guys, kita tadi sudah coba, jadi untuk harga memang sedikit lebih murah di Koreanya. Cuma ini akan kena shipping fee ya, maksudnya ongkir gitu ya. Ongkir dari Koreanya ke Hong Kong itu kita cek tadi, kita hanya order 2 barang, ginseng sama make up ya. Itu kena ongkirnya Hong Kong hampir $300. $300 itu kalau dirupiahkan sekitar 500 ribu, lebih setengah jutaan ya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung jatuhnya tetap mahal, karena walaupun secara produk itu murah dikit, tapi karena ongkirnya yang mahal. Jadi kalau memang kita butuh produk yang nggak urgent banget, ya mending tunggu karena berat di ongkir. Berat di ongkir. Oke, kita sudah tahu, kita sudah coba bagaimana cara ordernya. Kita sudah step by step sampai deal pembayaran. Kita sudah ngerti, cuman karena jatuhnya lebih mahal, jadi kita tidak lanjutkan ke next untuk payment, maksudnya pembayarannya. Jadi cukup sekian. Oke, terima kasih. Bye-bye.